Setelah menonton, tekan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Gila bos, lumayan. Oh besar toh. Lempar nih, kira-kira ya 10 menit lempar langsung dapat. Ini bos, ini suasananya hujan bos. Itu, mudah-mudahan nanti nggak hujan lagi ya bos ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama Mancingku Sabar. Kali ini kami mancing di Muara Congot bos, ini Purworejo ini. Yang belum subscribe, monggo subscribe dulu. Yang mudah, makasih sekali, karena subscribe itu gratis. Kita lihat nanti keseruannya seperti apa, mudah-mudahan dapat tambah lagi ya bos ya. Oke, ini pemancing. Kemungkinan tadi di sini ada mancing, tapi udah pulang. Tapi kita coba ini. Ini siang, udah siang nih bos, cuma mendung loh. Oke, lanjut. Lunyot gaduk. Mantap. Yang satunya kayaknya di Pengerak gitu bos. Rehnya rada rewel. Sampai. Alhamdulillah, yang tadi belum sempat ditaruh udah nyot lagi. Ini nyangkol sempurna nih bos, pakai rangkaian ombyok. Terus umpannya saya pakai umpan yang jos, resep jos ini, karena bahannya adanya di rumah cuma itu. Oke itu, ini nyangkol sempurna nih. Tuh, tuh ya toh. Oh. Oke mantap, lanjut ya. Belum nyot, gaduk. Oke, ini kita lempar lagi bos. Oke bos, ini saya mau bagi tip biar nggak boncos mancing belanaknya, tapi mancing belanak seperti saya ini loh. Nah, dasaran bos, yang pertama itu spot pengaruh banget. Terus caranya gimana? Cari spotnya, cari info bos, yang makan di mana, pasnya di mana. Nah kita nanti lemparnya di sana. Nah terus kalau kok nggak dapat tempat, itu nanti kita cari survei dulu. Caranya dilempar, kita dicoba, dijajakin jauh atau dekat, tuh yang makan sebelah mana,
yang dilempar yang pas makan tadi. Misal lempar jauh, yang jauh makan, langsung kita lemparnya jauh terus, terdekat, yang makannya dekat, kita lempar yang dekat terus, itu seperti itu. Itu kalau cari tempat, jadi spot itu pengaruh banget. Ya toh, kalau di kolam, ya nggak ada toh belana. Kalau di sungai pegunungan juga nggak ada. Yang pasti dekat muara, itu ada belananya, begitu. Terus yang kedua, umpan bos. Umpan itu harus yang pas. Kalau dasaran seperti saya ini, umpannya pakai yang buatan. Tuh, banyak tutorial di YouTube, itu banyak banget caranya. Intinya, umpan itu udah terbukti dimakan ikan, itu udah cukup. Nggak usah yang aneh-aneh, pakai bahan-bahan yang mahal-mahal nggak usah. Yang penting udah kemakan, itu cukup. Nah, seperti itu. Selanjutnya rangkaian. Rangkaian itu juga harus pas. Ini untuk pelampung, atau ini untuk cekrek, atau untuk bom, atau untuk dasaran seperti saya ini. Ini harus pas. Dan banyak sekali juga tutorialnya di YouTube. Itu bagus-bagus semua, bos. Kalau punya saya ya ada di deskripsi kalau mau ikut saya. Tapi yo terserah monggo. Nah, seperti itu. Yang keempat, berdoa. Karena semua itu urusannya itu Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dapat enggak dapat itu urusan beliau. Kita cuma berusaha. Ya, begitu triknya, bos. Ya, sudah dipastikan 99% strike. Coba aja kalau enggak percaya. Oke. Seperti itu. Untuk yang master-master mohon maaf ya, bukan menggurui. Kalau ada tambahan monggo silakan ditambah di deskripsi. Itu cuma pengalaman saya mancing belana itu sudah enggak lama. Itu cuma pengalaman saya aja. Jadi bukan ilmu master, saya bukan master bos, mancing biasa. Oke, okay. Semoga bermanfaat. Lanjut, punya gaduh. Satu lagi nih bos nih saya kasih mantol nih kameranya. Jatuh. Banyak mau lepas ya. Saya kasih mantol nih kameranya. Dangerous banget ya bos. Oke, ini udah kita rasa mendingan dan udah lama ini bentar lagi udah pulang ya aku. Mantap. Hai. Halo, ha. Halo, bos. Nice to meet you. Datang baru datang tuh nemenin saya tuh itu, bos. Oke, lanjut. Baru raja sungai bos, itu kena sampah pring. Wes, yo. Cantel bos, cantel bos, cantel. Cantel. Raket tak raimu. Yo, ramo pokok. Oke, lanjut yo. Bos, tangan bos. Tangan bos. Ya. Mana?
Dan ribet ini bos hujan ya. Oke, rilis ya. Wes yuk bos ya, ini cukup sekian aja malinya. Hujannya itu loh bos, nggak kuat aku. Kameranya nanti maneman tuh. Oke, mohon maaf bila ada salah, ada kilap dari kami karena bukan maksud kami bersalah. Kita kembali lagi di trip berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.